Pesan kepada perempuan, kalau perempuan ingin dihargai, maka berusahalah menghargai diri sendiri dulu. Sore jam 5, ada adik kandung di rumah sini, kerja juga. Menurut saya perempuan di Aceh hebat, ya hebat, sama juga dengan laki-laki hebatnya, dan saya kira peranannya juga cukup lumayan, walaupun mungkin ada sisi-sisi yang laki-lakinya lebih sedikit, tapi di sisi lain ada juga yang perempuan memang lebih sedikit. Seminar FM Radio Komunitas Suara Perempuan Bersuara Bersama Perempuan Aceh dan Families masih bersama saya Aira Putri, dan kita juga masih berada di gelaran profil untuk hari ini, hari Senin edisi 29 Oktober 2007. Mungkin satu yang paling urgent ya, itu benar-benar yang membuat aku kayak karena juga trauma ya, jadi aku jadi malas buat keluar sendiri gara-gara satu masalah itu. Dulu waktu aku masih semester 1, waktu aku kuliah, aku pulang dari kampus ke rumah, jadi itu pada waktu jam Jumat. Jadi benar-benar jalanannya masih sepi. Jadi waktu aku pulang, itu tiba-tiba ada cowok naik motor. Setelannya sih kayak setelan anak kuliahan, dia juga pakai tas ransel, terus dia juga pakai helm tutup muka gitu. Yang emang gak kelihatan mukanya, tiba-tiba dia nyamperin aku dari samping. Terus tiba-tiba aja karena apa namanya? Enggak ngeh ya, kirain tuh mungkin teman atau orang-orang apa gitu. Jadi aku enggak peduli. Terus tiba-tiba dia datang samping aku. Waktu aku mau noleh ke samping, tiba-tiba dia langsung aja, waktu aku bawa motor gini, dia langsung aja tangannya langsung ke apa ya, ke payudara aku gitu. Aku ngerasa, lagian kalau aku cerita, aku ngerasa tuh kayak ngeceritain aib aku sendiri, jadi ya gitu. Nah, jagalah diri sendiri, maka orang akan menjaga Anda. Tapi kalau Anda tidak menjaga diri Anda lahir dan batin, ya, maka orang lain juga pasti akan mengganggu Anda. Cara berpakaian, cara bersikap,
ya, itu harus Anda jaga sendiri supaya orang nanti tidak mendobrak Anda, tidak mendobrak penjagaan diri Anda. Sendiri menganut syariah Islam pada waktu lalu itu tidak ada mendiskreditkan kaum perempuan, tetapi untuk sekarang implementasinya banyak sekali mendiskreditkan kaum perempuan sendiri. Saya sering nongkrong di warung kopi, itu saya lakoni sejak saya kuliah ya, di mana ada mata kuliah yang kurang serk sama saya, kadang saya cabutnya ke warung kopi gitu. Ya budaya lah tuh ya, budaya menganggap bahwa kebudayaan itu adalah milik laki-laki. Artinya warung kopi milik laki-laki, naik kereta milik laki-laki, masjid juga milik laki-laki, ada acara-acara di kampung juga milik laki-laki, kan kebudayaan. Serangannya aku juga kalau tidak membaca atau kalau tidak bergaul dengan banyak kalangan perempuan akan tidak berubah perspektif tentang perempuan. Wanita itu kan istilahnya aurat. Kalau untuk sendiri itu bisa kita katakan untuk duduk sendiri tanpa ada muhrim itu bisa kita katakan ya kurang bagus. Warung kopi itu kan untuk siapa aja boleh duduk situ, nggak ya. Masalah kan? Kayak karena tadi faktornya warung kopi gitu, terus cowok semua ada perasaan, aduh gimana ya kalau masuk nih, kayak diliatin gitu kan, jadi merasa nggak pede aja gitu kalau masuk. Tapi kalau bareng kawan-kawan rame-rame gitu kan, berani, tapi cowok satu orang, berdua tuh kayak ada risih gitu. Jarang yang sendiri-sendiri, jarang kok perempuan. Nggak berani, kan orang lalu-lalang di warung. Itu memang dah lawannya gimana, magnetnya kan, tapi bukan berarti jahat, mereka senang. Betul mempelajari agama kita, menghayati dan melaksanakan dengan tidak perlu harus ditegur orang. Mereka ditekan melakukan adegan mesum dengan dalam tanda petik mereka menegakkan syariah Islam. Dan kita dengan sepenuh hati sendiri tanpa harus dibantu orang, justru itu yang namanya kuat. Katakan syariah, terutama di Aceh syariah Islam itu tidak pernah salah ya. Akan tetapi implementasinya sekarang untuk di Aceh itulah yang membuat hal yang sesungguhnya menjadi salah. Karena masalah syariah Islam di Aceh dibentuk dalam sebuah kanun itu kan hasil.